Ngerokok enggak apa-apa. Ora apa-apa, alur. Anak muda ya. Oke, saiki mau tahu enggak aku sama siapa? Nah, sama Mas Cakrajiwa. Windi. Ngomong-ngomong kemana aja ora tau ketok lho, Mas. Iya, ada di rumah. Paling ya tengok-tengok aja di rumah ngapain. Lama banget nih aku tuh gak ketemu ya sama Mas Cakra ini ya. Mas Cakra aslinya di mana? Aku tuh asliku tuh Semarang. Oh Semarang toh? Nggak yo gitu. Semarang, terus bojoku tuh orang Purwodadi. Oh Purwodadi. Dadi apa? Dadi ya dadi bojoku. Dadi wong sugih ngono. Amin. Wong sugih. Oh, dari Semarang. Oke. Nang Jakarta wis suwe. Jakarta iki ya turun musim sabun ya aku di Jakarta. Belum musim sabun udah di Jakarta, bayangin belum musim sabun loh. Lah jamane wah urung ngono Bintaro itu urung ngono aku di Jakarta. Iya iya. Nah, Mas Cakra kesibukannya apa sih? Saat ini ya kesibukan aku ya nerima tamu, yang namanya spiritual. Oh, okay. Selama enggak ada soul magic ya. Spiritual, spirit itu kayak minuman itu kayak sate. Itu merek ya. Aku rapi bayar. Itu spirit. Spirit ya, spirit. Oke, wow spiritual. Berarti bisa dong nanti teman-teman kalau misalkan ada masalah atau punya masalah apa bisa untuk berkomunikasi sama Mas Cakra sendiri. Ya, kalau untuk konsultasi ya sama saya enggak apa-apa. Konteksnya itu positif. Oh iyalah, pokoknya jangan yang untuk macam-macam ya. Enggak lah, pokoknya untuk karir, okay. Untuk jodoh, untuk usaha, untuk buka aura. Saya itu kan spesialis buka aura. Aura saya aura-auran kayaknya ya, Mas. Aura itu tergantung pada Kalau menurutmu sendiri, kalau melihat dari mukaku, aura-aura. Oh, auramu bagus sebenarnya. Masa sih? Bagus. Aura itu kita tidak harus melihat orangnya ganteng atau jelek. Oh, gitu. Tapi auranya yang penting. Gitu. Jadi berbeda dengan pasang susu. Oh pasang. Iya. Kalau aura itu kan inner beauty. Kalau udah dari bawaannya ya. Iya. Aslinya ya. Asli lahir lah. Asli lahir. Oke. Makanya orang tuh nggak perlu harus wajah ganteng atau apa. Jelek pun kalau auranya bagus. Orang juga bisa. Orang iya. Karismatik. Wibawa. Itu. Oh, gak usah pasang susuk-susuk. Lah ngapain pasang susuk? Orang ngotor-ngotori badan. Makanya susuk piro itu. Nah, susuk seger. Itu kembalian. Nah, Oke. Tapi kalau misalkan juga, misalkan nih taruh kalau ada orang kayak yang bisa apa ya sakit karena guna-guna orang itu, mudah-mudahan ya insya Allah bisa menolong membantu ya. Ya kalau urusan seperti itu kan pasti hubungannya itu dengan hal-hal negatif, aura-aura negatif, energi-energi negatif yang dikirim. Oke. Itu sudah pasti bisa. Bisa ya. Tapi takutnya itu ada yang dengar cerita nih ya kan, ada yang enggak kuat malah justru orangnya ini ya kan enggak gitu-gitu itu gimana? Ya itu tergantung spiritualnya. Oke. Bagaimana spiritual itu menyikapi. Tidak semua itu harus dipukul dengan ini, harus di ini dengan ini. Mantra itu kan macam-macam. Mantra dulu kan ada sebelumnya tuh. Mantra gitu. Mantra sudah ditutup kayaknya. Sudah ditutup. Oh, sudah ditutup. Sudah enggak ada filmnya apa? Mantra gitu ya kan. Mantra gitu. Ya, masih ingat aja. Oh, betul. Masih ingat itu mantra gitu itu ya kan. Mantra. Ini kalungnya oke juga nih. Ini taring babi. Taring babi dari Papua ini. Oh, Papua. Papua. Makanya blungernya itu melebihi belungker, tahu belungker enggak? Belungker itu meluar itu loh ya kan, belungker kelingker gitu loh ya. Ini paling tak pakai untuk sol. Oh gitu. Untuk ya. Ini juga aku ada ini. Itu ini apa nih? Tarik gigi macan. Wih, kok tahu sih? Saya spiritual. Oke, siap. Cuma kalau aku suka gini-gini pakai cuma buat kayak syuting kayak gitu-gitu doang ya. Sih tapi nggak ada isinya apa-apa gitu ya. Ya itu mau isinya apa? Isinya isi durian apa sih salah? Isi dondong. Ini kalau tak buat so magic so okay. Saya itu pesulap kok. Gimana? Oke. Okay. Ada coba ya kan kasih teman-teman apa gitu ya kan sulap apa kayak gitu ya. Kasih apa? Ini ambil tisu sobek-sobekan. Disobek jadi berapa nih? Terserah. Oke, 1, 2.
tiga, empat dah. Satu, Nek. Dua, tiga, empat guys, empat ya. Nek, kecil-kecil. Kecil-kecil mana ya? Ya wes, goprok loh kok. Orang apa-apa. Oke, wah kecil-kecil. Ini gak tahu jadi berapa ya toh. Nah, wes, oke. Yang Nek, sikun sitik weh. Sikun sitik, diambil dikit. Oke, nih. Nih dah sini. Rasa agak-agak. Dikit aja. Oke, ini yang tak sobek-sobek. Oke. Okay. Sobek-sobek. Nah, saiki jikoan kuwi rokok kuwi. Rokok. Sing nyala ini apa ya? Iya, sing nyala to. Oke, siap. Nih, nah, saiki cedakno wong-wong kae. Oke, apa? Ayo wis iki ngene. Oke, nih. Oke, bakar yo. Nah. Iki jenenge sulap. Langsung dadi apa? Dadine duit. Bisa dadi duit to? Eh, pesulap iki. Padahal ngomong ngono. Loro, gitu, telu, papat, gitu, empat tengah atau seket, mes, setengah juta kok gue gitu. Mangannya apa tuh mas jendengan mas? Mas, apa yang mau nunggu mas? Mangan itu segol, kadang man beling, kadang man remu-remuan watu gitu. Oh, makannya ya, batu, ini jenis sulap, ini duit asli, mau jajan yo enak, yo payu. Padahal kalau tadi kan tisu kan kalau dibakar kan juga nyalanya itu paling dikit-dikit ya? Kaget aku mau coba buk gitu ya. Ayo bakar loh, saya ingin iso bakar. Iya tetap aja kebakar gak jadi-jadi loh mas. Loh, kayak gini gitu. Oh aku bengen kan gitu. Nah, ini aku raso nyala ya, wis gorengnya jikone si tekne. Jimun meneh. Oh, saya mas. Jimun meneh, jadi gen kanggu. Oke, jadi ke duit meneh. Lah, jadi apa? Oke, jadi duit cewek. Jadi kok apa biar nabung? Kayaknya bang berjalan nih lama-lama bang kayaknya bisa ditiadakan ya. Kalau bapak mau minta uang sama bang Cakra ya kan. Nah itu nih sobek mana nih coba. Tapi ya sudah direntang nih. Oh ojo no. Oh ini mas. Nih gue nih. Ini kan udah apa mana. Ya sekarang mu. Itu terserah. Terserah. Ini corong desa kan bim salah bim. Salah bim. Diobong mana. Diobong mana. Oke. Orang saya dihubung. Oh, terus? Soalnya ini nggak dihubung, orang umpet. Oke, berarti ini sekarang tentunya nggak dihubung. Ini rasa dihubung. Ini tak dedek ini duit, wey. Oh, duit lagi. Belanja kita. Oh, rasa belonjo. Iya. Nah, ini tak dedek ini duit meneh. Piro? Ya, rasa agak-agak. Dedek meneh. Rong atau sewu. Apa rapi enak, gitu? Tisu itu di 200. Uripmu enak men to Mas? Lah kok penak piye? Ora tak kok kerjaanmu apa? Lah kerjaanmu. Ha iki kuwi rasane dadak kerjane bang wis ya de terus ya ngono ki tok ya. Aku ya pengen ya Mas. Lu kabeh wong kuwi mesti duwe kepenginan. Wong tapi kan kabeh itu harus belajar. Iya iya bener lah. Bakal tumbuh karena berlatih. Benar. Iya toh. Aku pengen nek misalke tisu iki mau diuwel-uwel dadi mobil Ferrari ngono kuwi Mas. Tanganku sing ra kamu. Enggak muat. Tanganku yang enggak muat. Bener. Tanganku yang enggak muat. Tapi wah, pantes ya kerjanya cuma di rumah duduk nerima tamu ya. Arep piye meneh kan enggak perlu jadi pegawai negeri swasta itu. Swasta. Ya kan itu nilai taala karena apa? Aku tuh jadi spiritual enggak pernah masang tarif. Oh gitu. Wah, nih itu yang paling wah, itu yang penting menolong kan ikhlas itu tadi ya. Aku nolong ikhlas nilai taala. Rezeki enek wae gitu. Ono wae itu orang datang ke spiritual itu sudah pasti disiapin. Benar. Enggak perlu kita minta ya kan budgetin harga juga. Bukan nolong tapi nodong gitu. Nodong nanti alasannya beli minyak mahal. Nah, itu malah enggak perlu sih ya. Minyaknya sing tuku kudu spirituale. Lah sing pinter spirituale apa minyake? Minyake berarti ya. Ya sudah, orang kalau gitu ya kan ya udah keluar duit, uang banyak diperes gini-gini ya kan sembuh enggak makin sakit makin ya. Sakit iya, sakit hati, sakit dompet. Iya, ketipu kan. Nah, itu udah pasti. Hati-hati orang-orang kayak gitu dari. Oh iya. Harus hati-hati. Benar. Yo pergi spiritual kan harus gunakan logika gitu. Benar. Kalau udah enggak masuk akal ya udah enggak usah didatengin. Oh iyalah, cukup pakai logika aja ini. Logika. Benar enggak sih kayak gini ya kan orangnya oh kayak kira-kira enggak yakin ya enggak usah. Enggak usah. Ya kan enggak usah dipaksain kayak gitu aja. Saya itu ngadepi tamu kalau masalahmu apa bla 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 bla. Kamu yakin deh? Kamu niat enggak berubah dengan saya minta mau konsultasi dengan saya? Kalau udah niat ya saya latihin ini. Gitu. Problemmu itu bisa tak akali dengan logika atau enggak? Kalau bisa logika ya logika dulu. Benar.
Kalau udah nggak bisa logika baru gunakan. Oke, okay. Ada aja ya Ren. Ya kan problem itu nggak semua berhubungan dengan goe. Benar. Kayak temanmu itu kalau kena guna-guna ya, nah itu urusannya goe. Oke. Okay. Kalau temanmu itu berselingkuh, ini problemnya kok gini-gini. Nah ini cukup gunakan logika. Oke. Okay. Tapi untungnya aku selama tersakiti cek malah curhat. Curhat. Aku nggak mau yang kayak gitu-gitu kok, masih biarin aja lah ya, kita ikhlas aja. Ikhlas lillahi ta'ala, atau dunia ini tidak selebar katok kolor. Makanya ya kan katok, katoknya sebenarnya kabel katok pang ya, atau nggak lebar berarti kan. Pang ya. Selananya itu emang nggak lebar. Nggak lebar dong. Enggak, kalau aku udah yaudahlah ya kan, masa sakitin karena mereka enggak mulah yang pakai itu. Pokoknya kita niatnya baik semua ya kan, seperti masak radio ya kan. Kalau niatnya baik nolong ya oke okay, gitu. Orang itu kalau nolongnya niatnya baik, lillahi ta'ala itu lah. Oke. Rezeki itu enggak akan kurang. Benar. Rezeki itu berapapun habis lho mong. Iya. Iya toh. Nek ra disyukuri, ngeluh wae kan. Ngeluh. Terus ya kan. Wis kurangnya apa orang itu? Sehari gaji juta juga kurang. Banget cuma ya. Makanya kalau orang tuh meminta tuh doa itu rezeki yang cukup ya. Iya, cukup ya. Cukup. Kita cukup aja udah ya. Jangan rezeki yang banyak. Cukup punya mobil mewah, cukup punya rumah, ada kolam renangnya. Nah, itu orang kurang ajar itu enggak cukup itu. Itu enggak lebih itu ya. Itu bahasa Inggrisnya gerangsang. Gerangsang gitu ya. Ya pantang. Nah. Oh, yang penting kecukupan, aku bisa makan, aku bisa amin ya kan kebutuhan iya. Yang kita inginkan cukup ya kan udah ya. Apapun disyukuri. Benar. Tapi aku rar dalil ini. Apa kuwi dalil? Enggak pakai dalil gitu. Oke, siap. Ya walaupun saya tahu dalil tapi kan wah mesake nomo. Yang di sungai itu yang binatang kecil itu kan. Itu. Apa itu dalil itu ya? Itu laut. Itu Jamil. Itu dalil. Ya wes, thank you banget ya Bang Cakra. Okay. Udah makasih banget ya kita bisa ngobrol-ngobrol. Nah, nanti buat teman-teman, buat dulur-dulurku semua kalau misalkan ada apa-apa pengen ngubungin Bang Cakra, ada Instagram tuh? Konsultasi apa-apa, ada Instagramnya? Iya ada. Namanya Instagramnya apa? @cakrajiwa. Oh, @cakrajiwa langsung ya. CHAKRA. Oke. Cakrajiwa. Benar. Nah, itu nanti bisa DM atau apa ya kalau kesannya bisa. Bisa DM, kalau enggak DM ya bisa hubungin Simon. Oke, siap. Nanti langsung aku kasih kabar ya kan ke Mas Akra langsung. Oke, Lur, thank you banget semuanya. Makasih sekali lagi Mas Akra. Sukses buat semuanya. Thank you. Amin. Dah.